Where is the spark? Where is the spark? Level 7 semua, astaga mampus deh. Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube Komi Koko Gaming. Apa kabar nih semuanya? Sehat selalu ya, amin. Jadi, di video kali ini kita akan bermain kembali game Mario plus Rabbit Spark of Hope, teman-teman, ya. Oke, sebelum kita lanjutkan permainan gamenya, saya mau ucapin terima kasih banyak nih buat kalian selalu support channel YouTube ini. Dan yang baru banget nih lihat channel YouTube ini, salam kenal. Boleh yuk kasih like-nya, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. Ting! Ya, supaya kalian selalu menerima update video-video terbaru dari channel YouTube ini. Oke, sudah? Dan juga tonton sampai selesai ya videonya. Oke, kalau sudah, let's go. Kita melanjutkan permainan gamenya, teman-teman. Ya. Oke, let's play. Di episode yang sebelumnya itu, part yang ketiga ya, kita sudah memasuki secret zone nih. Ya. Untuk kalian yang mau tahu secret zone seperti apa, boleh yuk nanti saya akan taruh di pojok kanan atas ya untuk part ketiganya, biar kalian bisa mengikuti part-part yang sebelumnya. Oke, nah setelah kita sudah melewati secret zone, ya kita akan lanjut. Oke, kita langsung ke bagian sini. Oke, A. Climb. Ah iya itu tuh. Di sini ya guys ya. Bentar. Kenapa saya cukup pede untuk melawan yang ini? Nah, pada saat yang kita main di sequencer itu, kita berani melawan musuh-musuh yang levelnya di atas kita. Dimana itu tuh levelnya level 10. Secret zone itu. Oke. Bentar. Kita coba aja deh langsung deh ya. Sekali ngetes juga sih. Kita bisa lewatin atau enggak. Wow. Survive. Suruh survive dong. Buset. Bentar coba saya lihat dulu. Os. Wow, kita dikelilingin nih. Astaga, coba ntar. Oke, aku dulu level 10 tuh. Teman-teman bisa lihat tuh level 10 tuh dia. Wah, level 10 semua ini. Bahaya nih. Tapi kita disuruh untuk... Oh, six remaining. Iya, kita coba aja deh langsung deh ya. Let's go, kita langsung. Bentar. Kita langsung aja deh. Kita langsung L dulu. Oke. Kayaknya di sini dulu deh ya. Dari sini deh. Di sini. Ah, salah. Oke. Oh, lumayan. Coba kita tes dulu deh. Oh, kuat nih ya ini ya. Kuat loh. Buset. Kita pakai A dulu, reflect, terus habis itu kita coba ZL. Coba deh. Waduh. Main sakit tuh. Buset, 200 tuh. Sekali kena.
Bisa kita serang deh ya teman-teman ya. Ya guys ya, yang ini. Coba kita lihat ini movement-nya. Oh, pendek sih ini sih. Sini, tapi dibilang pendek enggak juga sih. Segini dong. Langsung aja. Sip. Bentar. Terus yang ada di sini. Oke. Ini ZL dulu deh. Kita naikin dulu. Health-nya. Oke, udah. Waduh. Wah, mampus ini sih saya. Kayaknya kita kabur sih. Nggak bisa dong. Coba das dulu. Oh, alah. Oke. Coba. Oke. Coba. Bisa kan? Teman-teman kita return aja deh. Kita gagal dong teman-teman, kita gagal. Oke, nggak apa-apa. Mungkin kita harus ke yang lainnya dulu kali ya. Langsung aja lari, aman soalnya. Seperti biasa kita nyari money dulu, cari pundi. Yes, kita langsung ke sini. Oke. Bridge area, oke. Apaan nih? Pyrostar, you gotta win this battle so I can live with you. Else, I'm stuck here, oke. Get the atlas. Okay. By pressing L before is an okay. Ya udah. Sip, udah tahu. It's
time you encounter new enemy, remember to analyze them. It will help to understand their ability and behavior. Okay, sudah tahu. Tapi perlu sih dicek dulu nih yang ketemu kayak gini-gini ya, guys ya. Okay, weaknya dia burn, resistance-nya frostbite. Berarti dia tuh lemahnya itu, weak itu lemahnya dia burn ya. Berarti unsur api ini. Resistance-nya itu dia kuatnya kalau ketemu kita yang ada pakai unsur air nih, frostbite. Highly mobile with a long range two shot. Wow, nyerang dua kali nih guys ya, hati-hati nih berarti. Tapi kalau kita lihat sih, area movement-nya sih kecil ya. Attack-nya nih yang lumayan tuh. Waduh, lumayan ini, lumayan jauh nih. Soalnya dia senjatanya long shooter ya. Oke. Langsung aja deh. Langsung kita das. Sini. Terus ini. Kesini aja deh. Terus ini. Kita coba kita lihat dulu dia movement-nya seberapa jauh nih. Si ini. Si Gumbo. Wow. Udah jauh juga ya. Oke, lumayan jauh. Ini berarti kita di daerah sini aja deh. Soalnya kalau enggak nanti kita bakalan kena nih. Oke. Lanjut. Jadi yang ini udah mulai maju nih, guys. Berarti kita harus hati-hati ya. Oke, ini dulu. Kita balik lagi ke sini dan kita kasih lagi kesempatan musuhnya buat gerak. Oh, dia udah bisa nyerang. Oke. Sip. Langsung aja nyerang. Bentar, sebelum itu seperti biasa kita kasih tepuk charge dulu. Kita nggak tahu nih musuh yang barunya ini nih kekuatannya seberapa besar. Tapi kalau bisa kita kalahin aja ya. Oke. Lumayan nih, lumayan. Oke. Sip. Oke, mantap. Lanjut. Kabur dong. Main sakit tuh kenanya tuh. Oke, bentar nih bisa kena gak nih? Ya gak apa-apa, kita serang aja ya. Sekarang ngancurin itunya apa dinding pertahanannya tuh. Oke. Okay. Serang ini aja. Kita bentar-bentar. Kita pakai refleks deh. Sih kenapa nggak pakai burn ya? Di pyro itu tuh. Pyro star. Harusnya bisa pakai sih ya langsung ya. Waduh. Wah, keserang nih. Oke. Okay.
Ntar, pakai ini aja deh. Oke, siap. Oke. Kita jalan lagi. Dan tujuan terakhir kita ke area yang hijau itu, guys, ya. Oke. Sip. Itu sebenarnya area kita tuh cuma perlu ke green area doang ya, guys ya. Tapi kenapa saya ngelawan musuhnya? Karena lumayan buat naikin level. Jadi ya, kita hajar aja langsung. Jadi goalnya itu tuh tadi sebenarnya cuma perlu ke green area doang tuh. Ferrostar join the team. Wow, oke. Okay. The new spark just join your team. Equip it in the spark menu and have it already to fight alongside your heroes. Oke. Okay. Sudah kita pakai. Swap. Ya. Kita tahu. Ini aja deh ya. Dan kita naikin levelnya. Sip. Oke. Oke, nanti saya bakalan ganti deh, jangan pakai Princess Peach sama Peach Rabbit terus ya. Ini udah hampir 2 part nih pakainya si Princess Peach dan Rabbit Peach nih, guys. Kita langsung aja masuk. Ini ada cutscene. Oke. Oke. Kira siapa tuh ya, guys ya? Apakah musuh atau malahan temen nih bakal bantu kita? Tapi nggak apa deh, kita lanjut dulu aja ya. Kita dapat template entrance flag. Oke. Okay. Ya semoga aja sih itu temen sih. Jadi apa bisa membantu banyak nih, bantu banyak kita nih. Sini. Coba kita lihat dulu ini apa. Oke. Okay. He's from a family of proud demigods. For such divine creatures, murals must be like family photos. Did you believe he is from the family of proud demigods? Okay. Unfortunately, this regal depiction of the birth of Augie and his twin Perfectus is marred by Augie's chronic dyspepsia. Dyspepsia, okay. Ini bahasa Inggrisnya ini ya, apa, dalam ya, guys. Jadi saya tuh kadang-kadang agak nggak begitu ngerti itu bahasa Inggrisnya. Jadi harap maklum ya. Okay. Oh, itu Spark of Light. Dikirain itu si Pyro Star tadi tuh yang kita dapat. Perhaps. Oke. Siap. Oke, kita move aja. Oke, udah bisa lewat. Kita ke... Ah. Oke. Sip. Bentar guys, kita lihat dulu harus kemana aja ininya. Oke. Okay. Sini. Salah dong. Oke. Okay. Sini.
Sip. Geser. Yes, gak bisa lewat. Ini gerakin apa nih? Oke. Biar kita bisa lewat ya. Masih cukup simpel sih teka-tekinya di sini. Apa nih? Siapa nih? Oke, coba. Little Goomba goes a long way if you could defeat the three. Oke. Siap. Wah. Lucu ya. Apa repeatnya itu tadi suaranya, guys? Oke. Sini. Tapi kenapa di planet ini kita ketemunya Yuji ya, bukannya saudaranya ya? Jadi penasaran nih saudaranya kemana. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini apa lagi? Trophy Augie won as a child was for second place in a bratwurst eating contest. Oke. Okay. Lanjut. Level 5. Gak apa deh, kita hajar aja. Karena sama-sama levelnya. Oke, kita lihat dulu nih musuhnya siapa aja nih. Udah perlu banyak sih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kenapa 19 ya? Coba kita lihat dulu. Oke, ini ada satu nih ngumpet nih. Gak apa-apa, kita langsung aja. Kita langsung hajar. Bentar, kayaknya kita kesini dulu. Terus nanti kita coba loncat. Sip. Rasain kamu. Yes. Oke, ini teman-teman. Oke ya guys ya. Oke, ini nggak bisa. Oh my god. Oh ya ini. Sini aja deh. Oke. Okay. Terus kita mungkin empat nih langsung ya. Bentar, coba saya lihat dulu ini areanya seberapa besar dia movement-nya. Gede juga nih. Bentar, kita lihat yang ini nih. Ini seberapa gede? Oke. Wah. Tetap sih, susah sih ini ya. Bentar. Nggak bisa ngedas. Ya, boleh lah di sini aja deh. Oke. Okay. Kecil nyakitin juga nih. Main sakit ya. Bentar, kita dari sini aja. Dari sini, top. Sip. Mantap. Lumayan. Bantu, kita langsung terakhir, yes. Oh, living so
Jadi males nih ganti tim lain nih. Ini udah paling enak banget nih buat ngelawan musuh-musuh yang kayak gini nih. Soalnya kalau Mario itu dia cuma nyerang doang. Terus kalau Luigi itu kayak Rabbit Peach. Betul. Jadi kadang-kadang males juga nih kalau ganti ini. Soalnya udah mantep nih pakai ini. Oke, kita lihat. Oke. Si Eugene. Oke. Sip. Ya, kita coba lihat dulu sekeliling sebelum kita masuk ke area yang tadi itu. Ini udah nggak ada apa-apa sih ya di sini ya. Oke, udah nggak ada apa-apa. Langsung saja. Langsung aja ke sana tadi, ke tempat yang tadi itu ya. Langsung kita lari. Ketemu nih, ketemu apa nih? Oke. Belum ada item yang menarik saya ya. Kita lewat lagi aja, nggak apa-apa. Oh, ini dia Star of Light nih. Coba kita lihat dulu taksinya. Duh. Siapa tuh? Kayak tentakel ya. Ya, masih bisa-bisa. Apa nih? Astaga, kok jijik banget ya. Oke. Jenny, there was far enough. Obviously. Ya, oke. Oke, berarti emang mau gak mau kita harus ngalahin ya. Ngalahin tentakel ini nih. Oke. Ini kok agak menjijikan ya. Bentuknya itu loh, ampun. Oke, oke, ada itu. Tuh, bentar. Coba kita langsung lawan atau gimana nih? Kita coba keliling-keliling dulu deh ya. Emang ada apa-apa sih udah ya. Kayaknya emang lawan sih. Habis lawan baru deh bisa ke area yang lain-lain. Oke, ini apa? Oke. Sip. Kita lawan dulu deh ini ya. Goomba. Itu belakangnya nggak ada, jadi gombal. Oke,
The Fit All, oke. Okay. Kita lihat dulu, ah tuh dia ada musuh satu di situ tuh. Oke. Okay. Oh, ada dua dong. Siap, siap, siap. Siap, kita siap serang. Oke. Okay. Apa ini? Bentar. Oh, dari sini aja deh. Dari sini aja deh. Sip. Bentar. Kita di sini aja. Wuh, mantap nih. Lumayan nih, kenanya banyak. Oke, terus kita pakai ini aja deh. Buat nyerang. Nyerang ini. Sip. Lanjut. Kasih musuhnya nyerang kita. Terus strateginya nih. Kayak gimana? Oke. Yaudah langsung aja deh. Dosa tanpa babi bu. Nah, saya serang. Yes. Simple ya temen-temen ya. Ya wajar sih, soalnya kita mainnya levelnya level paling rendah ya. Kalau main level hard sih mungkin akan lebih susah. Oke, kita harus nyari satu lagi nih. Bombanya. Ini apa nih? Coba kita lihat. Kita dapat apa dari sini? Yuji, check the memories. Oke. Mana nih gombanya? Kurang satu. Oke, lanjut. Ya udahlah, langsung aja serang ya. Satunya cara doang sih, nggak harus lewat sini. Temple Rescue, oke, okay. Rich Area. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu, Verso. Kita harus melewatin beberapa tempat ini. Super Effect can be, oke, okay. Here the burn effect is, oke, okay. Scooper is weak, oke, okay. Benar-benar. Equip one with Bellstar Might then. Oh iya, karena kita harus itu tadi teman-teman. Kita harus baca dulu tuh, dia weak-nya weak apa. Dia kalau weak-nya burn, nah itu enak banget tuh. Sasaran empuk tuh kita pakai itu. Ya, jangan sampai resistennya yang burn teman-teman. Hati-hati itu ya. Kita harus cek dulu sebelum kita menyerang ya. Kita harus baca dulu tuh itunya. Apa keterangan dari Bipo-nya ya. Oke, berarti udah kita pakai tim ini dulu deh. Sudah pewek nih teman-teman. Ya guys, saya udah pewek banget nih pakai ini. Oke. Atau ah udah salah sih. Bentar. Bisa nggak ya? Ah, udah nggak bisa dong. Udah nggak bisa ubah dong. Salah strategi ya. Nggak apa-apa.
kita langsung aja pakai ini dulu buat ningkatin. Di situ kita langsung sip. Oke, udah. Sekarang kita pakai ini. Bentar, kita pakai ini aja deh. Sip. Nah, habis itu langsung. Ini sih langsung koit ya. Sip. Oke, kita langsung pakai. Coba kita lihat dulu. Oke. Di sini. Sip. Mantap. Pakai ini buat nyerang. Nyerangin dulu deh. Oke. Sip. Oke. Kita ganti kita yang jalan. Oke. Oh, nggak bisa ke situ dong. Sayang banget ya. Oke. Oke. Lupa ya pun bisa nyerang sejauh itu. Oke. Oh, nggak bisa dong itu. Udah apa ya? Oke, kita sembunyi dulu di sini. Kena nih. Oh, nggak belum. Oke. Lumayan. Pakai ini, maju. Bentar, coba kita lihat dulu nih. Ya, serangnya sampai seberapa jauh nih. Attack-nya... kena dong. Guys, kita langsung serang aja. Bentar, sebelum itu sip. Oke, udah. Kita pakai ini aja langsung. Sip. Oke. Sini. Sip. Oke, udah. Main sakit. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke sini. Enggak, serang aja deh. Oke, kita lanjut. Kita serang pakai ini.
Ntar ya, kita lihat dulu ya. Oke, nggak bisa. Bisa dong, bisa jauh juga. Bisa. Ria, ya, Ria serangnya tuh. Nah, mendingan ini kita pakai jarak aman deh. Sip. Aduh, belum dong. Buset kena, ampun. Oke. Yaudah, kita ke bentar-bentar. Sini aja deh. Mantap. Kurang ya, kurang ini, kurang nyakitin nyerangnya nih si princessnya. Jebol kan langsung. Oke, kita langsung aja pakai. Dulu burn attack. Udah pakai burn attack, terus kita kasih ini. Oh, damage-nya makin bertambah nih. Oke, kita maju aja di sini. Salah, kita langsung kejar. Sini terus. Ya udah, bolehlah langsung aja serang. Yes, tinggal satu, hati-hati. Aduh, masih nyakitin ya, nyerangnya ya. Yes, pack of light, I'm coming, yes. Kita bisa langsung dapetin gak nih Spark of Lightning? Spark of Lightning, udah ya ampun. Dateng lagi dong guys, ampun, bener-bener dah. Wish, mantap. Aduh, terpojok dah tuh Spark of Light-nya. Siapa nih? Oh, jin-jin yang tadi kali ya? Apakah yang tadi yang ngikutin kita? Kayaknya sih benar, kayaknya benar. Ah, ya benar. Kita sebelum tahu ya, ini musuh atau kawan atau lawan nih? Oke, wish, mantap. Cukup menjanjikan nih kalau jadi teman kita nih. Wish, mantap. Oke. Okay. Ya, berharap sih semoga jadi apa? Jadi kawan ya. Jangan jadi lawan, repot nih kalau jadi lawan. Okay, itu apa tuh? Oke, okay. Uset gede banget, guys. Astaga. Kok kayak rabbit ya? Hmm.
Dragon to the Edge. Oke. Defeat Giant Wild Claw. Oke. Semoga nggak susah ya melawannya ya. Oke, kita coba lihat dulu nih. Ya, kelemahannya apa? Waduh. Gak ada kelemahannya nih. Ya ada resisten semuanya lagi. Buset, udah di ini dong. Dibablasin semua nih, buset. Astaga, office-nya 360, damage-nya nyakitin ini. Oke, kita mesti ganti sih. Mesti ganti tim sih kita kayaknya. Kita ganti tim aja deh. Soalnya cukup susah nih kalau kita nggak ganti. Tar information. Tar. Saya coba ini dulu. Sip. Oke. Okay. Tahu deh, begini aja. Oke, okay, coba kita lihat dulu infonya. Lihat dulu deh, nggak apa. Oke, sudah. Bentar, kita lihat dulu. Mayo. Bentar, coba kita lihat dulu nih minyak. Menjanjikan nih. Counter. Ini aja deh. Kesininya kita ganti dengan ini. Mantap. Ntar itu kan si Rapid Princess. Oke. Ya sudah lah ya, bisa lah ya. Kita bawa aja, kita pakai ini, terus Rabbit Mario-nya pakai ini aja. Mantap. Ya sudah. Oke, udah ya. Kita langsung hajar. Shoot. Ya, bentar kita ini dulu. Terus ini ke sini aja deh kayaknya. Jangan kita ke sini. Sini kita ke tantar, coba kita ini dulu deh. Kita pakai ini dulu. Sip. Kita kasih turbo charge dulu. Oke. Ah, ini dekat banget lah ini daya serangnya nih. Semoga nggak salah deh ya. Semoga nggak salah milih pasukan. Oke. Ini buat protect nih. Lumayan. Sip. Di sini coba bentar, kita lihat dulu. Oh, bisa dong. Kita langsung aja deh. Tapi gak ada efek sih. Sayang banget ya. Yes, bentar-bentar. Ini berarti untuk sip
saya nggak tahu ya buat apa. Kita main-main pakai dulu deh. Jadi biar kita tahu dia ya, kamu nggak bisa dipakai. Lupa. Oke. Nah, ini kalau ini buat counter attack nih. Ya udahlah. Lumayan. Oke. Tuh apaan nih? Destroy them quickly. More enemies are bound to pop out soon. Oke. Sip. Sip, kita kesini dulu deh. Kesini dulu. Terus sip. Oke. Udah. Bentar. Saya penasaran nih dia move-nya seberapa banyak. Seberapa besar gitu. Cukup kecil sih, cukup kecil. Apa kita ke sini? Langsung sip. Ya, kecil banget. Oke. Sip. Oh, mampus. Aduh. Lumayan sakit juga tuh. Waduh. Rempong nih. Waduh, buset. Sekali serang mantep tuh. Oke. Sini dulu. Kita harus nyerang ini nih. Bentar, kayak ini. Sip. Kita menjauh aja deh. Kita menjauh, kita kabur. Sini deh ya. Serang. Yes. Harusnya sih kalah sih. Yes. Woo. Berhasil guys. Kita berhasil ngalahin nih. Ini gak tau sih nih. Ini mini boss atau boss nih ya. Kita belum tahu nih. Wis. Mantap. Giant enemies, oke. Oke sih jadi teman kita sih. Waduh, mantap nih kok jadi teman kita nih. Excuse me, intimidating stranger. It's vitally important that the spark come with us to the lighthouse. Until we destroy the lighthouse tentacle, we can't create warp tunnels to other planets and eventually to Cursa. Oke. Can unlock the lighthouse once I meet you there. Okay. Okay. You again, the Spark Hunter. Okay. Not a Spark Hunter. New HP. Wow. Keren ya namanya, Rabbit Edge. Just eight. Spaceship, huh?
Cool ya, cool ya suaranya. Cool. Bentar. Speaking of health, I believe it's time we start keeping three heroes on our front line. Who'll take the first shift? Wow, oke. Okay. Yes, kita udah bisa bawa 3 hero nih. Third team slot unlock. Wih, mantap. You can now bring with you another hero. Open the team selection to select who you want to bring. Okay. In deep water. Oh. One per two. Purify. Okay, berarti ada dua nih. Di planet ini ada dua nih. Dua purify. Purify darkness energy crystal collect. Kita harus collect dua nih. Wow. Oke. Mantap. New spark. Oh. Ini malah nggak boleh baca. Pasti guys, kita bolak-balik ini terus nih. Oke. Okay. Gak ada ya. Gak tau nih antara keisi sendiri atau langsung ini. Oke, okay, keisi auto fill nih kayaknya. Oke. Okay. Langsung aja. Bentar, sebelumnya gimana bukanya tuh ya? Wow, hello Yuji. Oke. Take a note of. There's a shortcut that way, yes. Oke. Okay. Ya sudah lah ya, masuk deh dulu deh. Sebelum itu kita save dulu. Sip. Oke, confirm. Oke, okay guys, kita sudah dulu bermain game Mario plus Rabbit Spark of Hope, ya. Dimana kita akhirnya berhasil melawan itu kayaknya sih antara mini boss atau boss tuh tadi yang kayak lion itu bentuknya tuh, guys. Oke, okay, dan kayaknya kita masih harus melewatin satu lagi sih, satu tantangan lagi tuh. Soalnya kayaknya ada dua tuh, dua kristal yang tadi yang kita berhasil dapat tuh. Jadi kita udah dapet satu, dan itu tuh dia totalnya ada dua. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton sampai di sini. Dan kita ketemu kembali di video-video berikutnya. Seperti biasa, teman-teman, stay original, stay persistent, always positive thinking. See you, teman-teman. Ciao.